Bang, buat tutorial cara lepas dari akun FB yang dibatasi. Semoga dibaca. Hai, salam Facebookers. Hari ini saya mendapatkan request menarik dari sobat-sobat subscribers, yaitu bagaimana sih cara mengatasi akun FB yang dibatasi. Nah, untuk itu telah saya buatkan tutorialnya yang tentunya jelas dan mudah diikuti. Jadi, yang menyebabkan akun FB bisa dibatasi diantaranya pernah mengetik kalimat kotor, pernah melakukan spam komentar atau kirim chat, pernah memposting hal yang melanggar peraturan Facebook, pernah menggunakan skrip pada akun Facebook tersebut, dan masih banyak lagi. Sebenarnya, untuk mengatasi hal seperti ini sangat gampang, yaitu kita hanya perlu menghapus pelanggaran yang pernah dibuat pada akun tersebut. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak langkah berikut. Oke teman-teman, jadi langkah yang pertama, silahkan masuk dulu ke akun Facebook Anda. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Facebook yang ori. Setelah masuk ke halaman Facebook, silahkan menuju ke bagian profil Anda. Setelah terbuka, langsung saja scroll ke bawah. Silahkan klik titik tiga di samping kanan, maka akan diarahkan pada halaman pengaturan profil seperti ini. Silahkan pilih menu log aktivitas. Setelah itu kita akan diarahkan pada halaman log aktivitas seperti ini. Pada halaman ini kita bisa mengontrol semua aktivitas yang sudah pernah kita lakukan dengan akun Facebook tersebut. Dari postingan yang pernah kita unggah, komentar, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengatasi akun Facebook yang dibatasi, biasanya kita awali dengan memeriksa postingan-postingan yang pernah kita upload. Dalam hal ini, saya akan mencoba dulu memilah-milah bagian postingan. Silahkan pilih menu postingan Anda. Setelah itu akan muncul beberapa menu. Supaya tidak bingung, silahkan langsung pilih menu kelola postingan Anda. Kemudian kita langsung diarahkan untuk memilah kira-kira postingan mana yang melanggar peraturan Facebook sehingga akun kita dibatasi. Jadi sebagai contoh, silahkan periksa postingan yang mengandung kalimat-kalimat kotor ataupun berisi konten yang tidak sesuai dengan pedoman komunitas Facebook. Silahkan pilih dengan mengklik centang kotak di sampingnya ini. Jika sudah, silahkan pilih menu buang. Jadi item yang kita pilih nanti akan dipindahkan ke menu sampah dan akan dihapus setelah 30 hari secara otomatis oleh pihak Facebook. Langsung saja klik pindahkan ke sampah. Nah, di sini saya sudah berhasil menghapusnya ya teman-teman. Jadi langkah yang selanjutnya silahkan teman-teman cari lagi kira-kira pernah berkomentar di mana ataupun memposting apa saja yang kira-kira menurut teman-teman itu melanggar peraturan Facebook. Jadi silahkan dicari, nanti di sini lengkap ada beberapa menu yang bisa teman-teman pilih. Nah, jika semua hal yang bertentangan dengan pihak Facebook itu sudah teman-teman hapus, insya Allah akun Facebook teman-teman ini sudah bisa kembali lagi dan sudah bisa lepas dari dibatasi.